Sterilisasi kolam. Dalam kegiatan sterilisasi meliputi tiga tujuan, yaitu sterilisasi terhadap krustasea sebagai pembawa virus, sterilisasi terhadap lumut dan tiram, serta sterilisasi terhadap plankton yang merugikan dan pengendapan bahan organik. Dilakukan dalam 3 hari berturut-turut. 1. Sterilisasi krustasea dengan bestasin dengan dosis 0,7 sampai 1 ppm. Atau bisa diterapkan 1 liter per 1000 meter persegi. Aplikasinya pada sore hari menjelang matahari tenggelam dengan tujuan penguapan bahan aktif tidak terlalu cepat dan pH air lebih tinggi. 2. Sterilisasi terhadap bibit tiram dan lumut menggunakan rendaman kuprisulfat dengan dosis 2,3 kg per 1000 meter kubik air. Aplikasinya pada sore hari supaya pH lebih tinggi. 3. Sterilisasi terhadap bakteri dan plankton merugikan serta pengendapan bahan organik menggunakan kaporit dengan dosis 25-30 ppm atau 30 kg per 1000 meter persegi. Kaporit dapat diganti dengan GDM Black Boss, dosisnya 1 gelas per tangki semprot.